Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Masa Motor. Kali ini kita akan mengetahui tentang cara membaca karakter mesin dari noken as, ya. Hanya dari satu noken as kita sudah bisa mengetahui sedikit daripada karakter mesin yang akan kita hasilkan nanti. Oke, langsung saja saudara, kita mendial dulu. Kita ketahui berapa liftnya, berapa buka, berapa tutup, kemudian RSA-nya berapa, kemudian juga nanti termasuk overlappingnya berapa, ya. Mari langsung saudara, kita sekarang dibantu oleh Ahmad. Ya, bantu Ahmad untuk mengetahui dan membaca karakter mesin. Oke, langsung sini saudara. Sebelumnya sudah kami dial, ada beberapa. Yang pertama ini pendayalan in buka tutupnya. Yang ke berikutnya ini adalah durasinya berapa. Ini LSA-nya berapa. Ini LC-nya. Ini lift-nya. Kemudian yang terakhir adalah overlapping-nya, tinggi overlapping. Ini maksud saya supaya mempercepat proses, supaya video tidak terlalu panjang. Oke, kita ulangi yang pertama. Kita pengen mengetahui yang ini dulu ya, in buka. Ya, posisi dial indikator kita paskan dulu ya, top dead center atau titik mati atas. Kemudian jarum dial indikator sudah terpasang. Oke ya, posisi 0, kalau di lurus sana sana 0. Ini juga sudah 0 bit. Udah mat, 0 mat. Oke. Sekarang kita akan mengetahui yang pertama adalah in tutup. In tutup itu di sini saudara. Jika saya ambil tip X dulu ya, bentar ya. Kita kasih tip X supaya pemirsa lebih jelas ya. Ini tanda top. Oke. Ya, tanda top ini ada beberapa titik saudara. Di sini ini adalah X buka. Nampak tidak ya? X buka. Di sini nanti X tutup. Ya, di sini in buka. Di sini in tutup. Oke. Kita ketahui in tutup dulu. Coba Mat. Kalau bisa memperhatikan ini dan jarumnya ya. Ayo Mat, naik ke atas Mat. In tutup Mat. Op, jarum, lihat. Terus Mat, 0 ya, terus 0 ke 0. Angkatan klepnya adalah 1 mili. Awas Mat. Weh, sudah ada Mat. Op. Berapa di sini? 54. Ini ya sudah kita catat tadi saudara. In tutupnya 54. Oke, jelas nampak? Oke, berikutnya lagi untuk mengetahui langsung saja diputar ke arah jarum jam untuk mengetahui X tutup. Ya. Coba Mat, terus Mat. Lihat X ya, yang X ini ya. Terus bergerak mulai jarum bawah. Hop. Berapa? 35. Ya. Ini saudara sudah kita catatkan di sini 35. Ya, X tutup. Eh, balik Mat. Balik. Kita berlawanan arah jarum jam untuk mengetahui X buka di sini. Ayo Mat. X buka, lihat jarum di bawah. Oke, berapa di sini? X buka ya. X buka adalah 55. Paskan Mat, nah, ini. Berapa itu Mat? Berubah ya. Dari bawah, kalau dari bawah pas 55 nih. Nah, ini. Oke, 55 ya. X bukanya. Kemudian yang belum adalah in buka. Diteruskan sini. Teruskan sampai ke angka sini. Terus lihat jarum atas. Masuk berapa? 35 in buka. Oke saudara, jadi balikkan lagi Mat, topkan aja gitu Mat. Nah, jadi saudara,
dari angka yang sudah kita dapatkan ini, ya, kita bisa mengetahui berapa durasi in dan berapa durasi X. Ya, durasi in itu berarti angka in buka 35 ditambah 180. Nih, dan kita jelaskan di sini. Ya. Nampak di sini in buka di sini ini adalah gear sentrik, kita bagi 4 karena 4 tak itu 4 kali gerak piston. In 35 di sini ditambah piston dari titik mati atas ke titik mati bawah 180 derajat ditambah in close atau in tutup adalah 54. Maka durasi in sama dengan 35 tambah 180 tambah 54 sama dengan 269. Nampak? Oke. Kemudian durasi X juga sedemikian sama. X open di sini 55, X close di sini 55 ini 180. Maka 55 tambah 180 tambah 35 adalah 270. Dari sini kita mengetahui durasi in dan X. Innya 269, X-nya 270. Ini mesin untuk gas track ya. Untuk gas track. Kemudian masuk ke sudut LSA di sini saudara. Dari yang sudah kita ketahui, sudut LSA itu adalah durasi dibagi 2 dikurangi buka untuk in. Sekarang hasil LSA in 99,5. Kemudian untuk X nya adalah 270 dari durasi dibagi 2 kurangi 35 kurangi tutup. Kalau in kurangi buka, X kurangi tutup sama dengan 100. Dapat kita baca di sini saudara ya. Ini yang paling penting fokus pada kesempatan kali ini. Perlu diperhatikan rentang LSA, Lobe Separation Angle atau sudut LSA itu adalah 100 sampai dengan 110 derajat. Nah, ini rentang tenaganya, rentang sudutnya. Maka seandainya semakin lebar, kalau 110 kan makin lebar berarti. Nah, seperti ini. Kalau 100 seperti ini saudara. Semakin sempit. Semakin lebar sudut LSA, powernya ada di RPM bawah, peak powernya. Semakin sempit sudut LSA, peak power ada di RPM-RPM atas, menengah dan atas. Maka ini untuk tengah-tengahnya misalnya 105, kita bikin ini rata ya. Kalau dapat 105 rata, yang 100 berarti peak power di putaran atas. Kalau seandainya 110, peak power di putaran bawah. Nah, kita ini, mesin kita ini ada di 100 dengan 99,5. Berarti nanti peak power mesin ini nanti ada di putaran atas ya. Putaran atas. Oke. Kemudian LC load centernya di mana? 99,5 ditambah 100 dibagi 2 berarti LC-nya nanti 99,75. Oke. Kemudian kita menghitung lift atau tinggi angkatan kelep menggunakan dial. Oke, coba kita hitung bit. Yang in dulu saudara ya. Yang in lihat pergerakan ini kelep belum bergerak ya. Pergerakan jarum dial setiap 0 balik ke angka 0 itu adalah angkatan kelep 1 mili. Ya. Ini kita ketahui lip atau tinggi angkatan kelep berapa mili. Maka kita gerakkan dulu. Fokusnya ke sini ya, sini. Ayo, Mat. Pelan-pelan ya, Mat. Biar nampak. Belum, Mat. Oke, ya, mulai bergerak. 0 ke 0 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5, 6, terus, Mat. 7, terus 8, terus 9 mili, terus 9, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini saudara 9,87. Ini sudah kita tulis. Lipnya 9,87 untuk in. Ini termasuk lipnya sangat tinggi ya. Lipnya tinggi. Hampir-hampir di angka 10.
Kemudian untuk X-nya supaya dipahami oleh saudara-saudara mekanik pemula, X mat kita balikkan di ya terus mat, fokus di bawah ya kalau tidak nampak ya gitu mat, fokus di jarum bawah, oke mat bergerak ya, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5, 6, 7, 8 mili, teramat, tahan ya, 8, 9, terus, sampai situ, 9,17, ya, 9,17 lip X, artinya motor ini dengan noken AC yang kita custom lip innya 9,87, lip X 9,17. Kemudian kita ketahui sekalian overlappingnya. Ayo mat, kita overlapping in. Berarti overlapping in itu di bawah sini. Terus cara mengetahui overlapping sederhana, ya lihat nanti jarumnya di in ya. Terus mulai jarum bergerak, ini kita mengetahui tinggi overlapping ya, tinggi overlapping. Mulai jarum bergerak sampai kepada titik mati atas. 1, 2. Nah, perhatikan sini 2. Sampai nanti sampai ke titik 0 ini saudara ya. Nih diulang. Hop, terus ulang lagi. Hop, ini mulai bergerak lagi. Nah, mulai bergerak di sini saudara. Di 35 tadi angkatan klep 1 mili ya. Di 35 1 mili sampai ke tanda 0 atau titik mati atas, di situ kita lihat berapa mili. Ayo, mat. 1 2 3 Oke. Hop. Nih, lihat sini. Oke, hasilnya 3,4, mat. 3,4 ya, pas itu ya. Nah, sini, mat. Hop, hop, situ, mat. Sini, yang sini tadi, paskan. Sini, mat. Ah, oke. Okay. Hasilnya sudah kita ketahui 3,4 tinggi overlapping. Dengan tinggi overlapping yang 3,4, berarti coakan piston nanti kita paling tidak harus 4 mili supaya tidak nyangkut. Tahu mat ya? Coakan piston. Oke. Okay. Kita ketahui overlapping yang X. Balik mat. Putar lagi sini. Yang X ya, sama dari bergerak sampai ke tanda 0 titik mati atas. Oke, ya mat, gerakkan. 1, 2, terus 3. Oke, 3,37 di sini mat. Terus mat, ini belum pas. Ah, gini sudah kita ketahui tadi 3,37 ini adalah overlapping, tinggi overlapping daripada X. Maka coakan klep paling tidak 4 mili supaya aman. Kemudian ada satu yang penting sekali saudara, untuk mengetahui CC dinamis. Ya, kalau umumnya ada rasio kompresi statis, ada rasio kompresi dinamis. Ini kita ketahui CC dari CC dinamis. CC dinamis itu dihitung sejak klep in tertutup sampai piston berada di titik mati atas, sejak X apa klep in tertutup sampai TMA. Perhatikan, in tutup berdasarkan dari dayalan tadi, in tutup adalah 54, sedangkan langkah atau stroke Jupiter adalah juga 54. Nanti jangan keliru ya, ini memang kebetulan sama, jadi jangan keliru, stroke-nya 54. Perhatikan, maka per mili berapa derajat, setiap 1 mili itu berapa derajat ya, maka 54 dibagi 180 ternyata 0,3. Dalam setiap 1 derajat itu adalah 0,3. saya ulangi, dalam 1 derajat adalah 0,3 mili. Perhatikan, per 1 derajat adalah 0,3 mili.
Berarti 54 ya. 54 dikali 0,3. 54 ini dari into top sama dengan 16,2. Ini 16,2 mili ini saudara belum melakukan langkah kompresi. Ya, masih bolong piston clap in masih kebuka. Maka yang terjadi langkah dinamisnya adalah 54 kurangi 16,2. Langkah dinamisnya ya sebenarnya adalah ini 54 kurangi 16 37. Ya, 37,8. Maka CC dinamisnya adalah kita hitung berdasarkan rumus Graham Bell 3,14 kali 53,5 ini pistonnya pangkat 2 dikali 37,8 langkah dinamis. Maka hasilnya adalah 84,9. Padahal motor ini CC-nya kemarin sudah dihitung 120-an. Maka CC dinamis 84,9. Nah, data ini saudara, ini harus kita simpan dan nanti kita kembangkan untuk pengembangan mesin gas track ini selanjutnya. Ya, kita untuk mengetahui nanti rasio kompresinya berapa, karakter mesinnya bagaimana. Oke saudara, saya kira cukup, kita pasang dulu, kita hidupkan ya. Oke. Sedikit aja, Mas.